Saya Risma Kanggraeni, usia 34 tahun, berasal dari Subang. Yang lebih meyakinkan saya memilih metode ERAX itu lebih banyak keuntungannya gitu. Satu jam udah bisa beraktivitas, sudah bisa berjalan, itu yang membuat saya tertarik gitu. Karena kan biasanya kalau persalinan sesar biasa itu lebih dari satu hari ya untuk pemulihannya. Saya kan persalinan lahir bayi itu jam 6:30 pagi, udah mulai belajar jalan itu sekitar jam 8-an, udah bisa gerakin kaki, duduk sama jalan. Jam 8 itu udah bisa jalan, udah bisa mengangkat kaki, udah bisa miring kanan miring kiri. Itu yang membuat saya tertarik karena saya pengen cepat pulih, pengen cepat memberikan ASI kepada bayi lebih cepat, lebih happy gitu, nggak merasakan sakit. Untuk pemulihannya saya pengen lebih cepat gitu dan terbukti. Dokter dokternya itu nyemangatin terus, sama perawat operasinya juga nyemangatin terus, ngasih support, jadi ya sedikit tenang gitu. Saya merasa puas ya karena semua timnya itu profesional, dari pertama masuk UGD sudah dilayani dengan baik, masuk kamar perawatan, perawat-perawat sama ibu-ibu bidannya juga welcome, melayani dengan baik, keluhan-keluhan kita mereka langsung tanggapin dengan baik. Dokter-dokternya juga, semuanya staff di Mandeh Hospital pokoknya ngasih support dengan baik lah, layanan yang baik.